Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Gyu Kitchen. Kali ini aku akan share resep gorengan lagi. Ini sih favorit banget, yaitu cireng isi ayam. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat gimana cara bikinnya. Pertama kita bikin isian ayamnya dulu, ada 4 siung bawang merah, lalu 2 siung bawang putih, 6 buah cabai keriting merah, dan 2 cabai rawit. Lalu ditambahkan air sedikit, ini aku jadinya gak terlalu pedas ya, kalau mau pedas bisa ditambahin lagi cabai rawit atau cabai keritingnya. Lalu dihaluskan menggunakan chopper atau bisa juga pakai ulekan, dan ditumis di minyak panas sampai airnya menyusut dan udah nggak kecium lagi bau langunya. Setelah itu tambahkan 3 helai daun jeruk sampai terus ditumis. Kalau semuanya udah matang, baru tambahkan 250 gram dada ayam yang sudah direbus dan disuwir-suwir kayak gini, lalu diaduk-aduk lagi. Tambahkan kaldu bubuk, garam, dan juga sedikit merica. Kalau suka, boleh ditambahkan sedikit kecap atau sedikit gula pasir ya. Oke, ini udah jadi, kita angkat, langsung kita buat kulit cirengnya. Untuk membuat cirengnya, aku ada 200 gram tepung tapioka dicampurkan dengan 50 gram tepung terigu. Lalu tambahkan garam, kaldu bubuk, merica, dan bawang putih bubuk. Diaduk-aduk sampai rata. Tuang air mendidih sedikit demi sedikit, kurang lebih 200 sampai dengan 220 ml total airnya. Lalu diaduk-aduk sampai dapat adonan yang pas. Adonannya itu agak kalis tapi lembut ya, supaya cirengnya itu nggak alot. Kalau sudah tidak panas, boleh diuleni dengan tangan. Alas untuk mencetak cirengnya, kita taburi dengan tepung tapioka. Lalu kita ambil secukupnya dulu cirengnya, dan rolling pinnya juga ditaburi tepung tapioka. Kita gilas sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Ini aku bikin agak tebel. Lalu dimasukkan ayamnya. Nah, aku bikin ini nggak pakai cetakan, jadi aku cetaknya pakai cup tinwal aja kayak gini. Dan si pinggirannya biar kayak pastel, aku pilin-pilin. Tapi teman-teman bisa pakai cetakan pastel ya, yang dijual di pasar atau di supermarket itu banyak biar lebih rapi. Oke, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis.
Dan ini dia hasilnya, jadi 9 aja karena punyaku cirengnya gede-gede dan tebal juga adonannya. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Jangan lupa untuk dibalik biar matangnya merata. Kalau luarnya dirasa udah cukup kering, kita angkat aja ya. Cireng itu emang paling enak kalau dimakannya pas lagi anget-anget. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dimakannya nanti atau nunggu berbuka puasa, itu bisa disimpan cirengnya di dalam wadah kedap udara dan disimpan di lemari es atau di dalam freezer. Ini punya aku jadinya tebel, cuma 9 aja. Tapi kalau teman-teman bikinnya lebih tipis, pasti hasilnya jadi akan lebih banyak, karena ini tadi ayamnya juga nyisa. Segitu dulu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.